Jadi begini ya suasananya, pemandian Dewi Istrinya. Oh, jadi ada renovasi gitu teman-teman. Terus airnya itu luar biasa ya, langsung dari sumber gitu teman-teman. Kita mau mampir di sini sebentar ya, di Dewi Istri teman-teman. Yuk sambil cari-cari ya oleh-oleh, oleh-oleh khas daerah pegunungan. Dari Senjoko. Nah ya, iya ngeri. Hush. Di sana lah parkir. Mencari Wisri Mbak Renang. Kita belum pernah ya parkir lewat sini. Mm-hmm. Oh, sini sentra buah. Bunga. Nemplong di kaki ngono lek. Ya, kita mau mampir sebentar ya di pusat oleh-oleh Dewi Istri Pujon Malang. Ya begini ya suasananya. Pasar wisata Dewi Istri. Enak. Mas apa teman? Nah, banyak ya menjual kayak gitu. Mbak yang ngantuk. Eh, kok rumah mesti rusak. Ubas aku. Ubas aja. Ya ngene piye rambutnya. Nah, ini mari renang. Baru renang ya, Dek. Nah, dingin. Ya jadi di sekitaran pasar wisata Dewi Istri itu juga banyak kayak gini ya, teman-teman. Nah, banyak yang menjual tanaman-tanaman hias gitu, luar biasa. Halo guys, ya aneka macam ya, aneka bermacam-macam lah ini ya, dari tanaman hias sampai itu tanaman buah-buahan gitu. Begini, terus sini tadi sentra tanaman ya, tanaman buah-buahan, tanaman hias. Terus yang sini sayur-sayuran teman-teman. Terus yang sisi sana oleh-oleh, tetap oleh-oleh ya. Nah, gitu. Nah, ini sayurannya seger-seger ya teman-teman. Jadi di pasar ini anu ya teman-teman, pasar oleh-oleh ini, pasar wisata ini view-nya itu luar biasa ya. Gunung-gunung gitu ya sekitaran. Terus bersebelahan ini ada pemandian teman-teman. Pemandian Dewi Istri ya. Ya Dek, kok lemes sama? Itulah. Jadi di sekitaran itu masih rimbun gitu ya. Pepohonan pinus, pohon pinus gitu. Di sini juga ada area parkirnya ya. Di sana tadi sebelah sana juga ada. Ini sebelah baratnya pasar wisata ini juga ada tempat parkir gitu. Makan bakso dah. Nah, yuk, sana ada bakso langganan kita. Luar biasa.
ya sentra buah ya teman-teman, ya pasar kayak pasar buah ini. Nah, ini ya bakso favorit kita, bakso pak Kalemawon. Dah kok gak setunggal mawon pon ya kan buat kak kau ini buatan nih bu campur ya pak. Mulai enak lah lah nyuwun. Iya, pun ke sana ya, setengah hari ya, non. Pinten pak sama kok? Mangkok 13. Oh, komplit. Komplit. Iya, pun boten nanu pak, ada mereka biasa. 13.000. Oh, ngeten. Ya, luar biasa. Di mawon, duwe. Sit. Siji kali batu ya, batu ya. Kirangan. Gila, kami bakso satu aja ini. Aku enggak rasanya sih. Ini ya belanja. Sayur. Lari sana iki mboten kados lari ya. Sambil istirahat kayak rest area gitu ya teman-teman di sini. Yummy. Bisa menikmati sejuknya daerah sini, daerah pegunungan ya. mulai terus bisa juga menikmati yang hangat-hangat bakso COVID-19 ya. Sekali lagi ya, banyak ya, banyak yang jual bermacam-macam ya, yang biar yang bisa buat olah-olah ya. Terus kalau nggak salah pintu masuknya sini teman-teman, ada kolam renangnya. Nah ini ya Ujon pemandian Dewi Sri. Ayo Aris tidak ora. Kita mampir ke pemandian Dewi Sri. Dewi Sri nggih, Pak, leres nggih. Ah. Luar biasa ya, teman-teman. Tambah gede. Ya ndak ya, Bang, sama ngono. Jadi begini ya suasananya pemandian Dewi Sri-nya. Oh, jadi ada renovasi gitu, teman-teman. Terus airnya itu luar biasa ya, langsung dari sumber gitu teman-teman. Pojokan itu ada proyek-proyek pembangunannya ya. Ini yang tadi ya. Airnya luar biasa melimpah ya teman-teman. Yuk kita mau ngajak ke teman-teman ke sumbernya teman-teman. Nah, ke sumbernya pemandian Dewi Sri ya, luar biasa. Jadi sekali lagi ya, airnya di sini itu sangat melimpah ya Lia. Masya Allah. Subhanallah, kayak gini ya. Jadi ada ikon macannya gitu. Ya begini suasananya sumbernya ya teman-teman. Oh gini. Duingin teman-teman. Ya begini ya, sekali lagi suasananya masih rimbun-rimbun gitu. Masih rimbun-rimbun. Apa zaman? Oh, cuci tangan. Bu Bersih ya. Sumber ini ya teman-teman ya. Sumbernya bu besar ya sini. Jadi ini masih satu area dengan pasar wisata Dewi Sri tadi ya teman-teman. Tapi sekali lagi, duingin di sini. Kucing aku jangan.
terus bisa main-main begitu. Ya mah. Ihir. Terus bisa renang-renang gitu ya teman-teman. Luar biasa. Ya, sumbernya emang dari alami ya teman-teman. Jadi bebas penjernih gitu. Tapi sekali lagi dingin. Ayo. Renang enggak? Enggak. Yakin enggak? Terus di pojokan ini ada kamar ganti gitu ya teman-teman. Ruang ganti gitu. Ayo. Jadi letaknya pemandian Dewi Sri itu persis ya teman-teman. Persis di area pasar Dewi Sri, pasar wisata. Ya cukup sekian ya teman-teman vlog kita di area pasar Dewi Sri Pujon Malang. Yuk terus tetap jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Mbak sapa neh? Bu monggo suwun. Aris. Siti kok gak ngono. Gratis.